merujuk kepada ada hubungan bilateral antara Israel dan Suriah. Kedua negara tersebut sejak pendirian negara Israel telah menjadi negara perang. Kedua negara tersebut bertarung dalam tiga perang besar, yakni Perang Arab-Israel 1948, Perang 6 Hari pada 1967, dan Perang Yom Kippur pada 1973. Kemudian juga terlibat dalam Perang Saudara Lebanon dan Perang Lebani 1982, serta Perang Atrisi. Di lain waktu, pengadaan genjatan senjata dilakukan. Upaya-upaya dari waktu ke waktu untuk mencapai perdamaian antara negara tetangga tersebut tak sukses. Suriah tak pernah mengakui negara Israel dan tak menerima paspor Israel untuk memasuki Suriah. Israel juga menganggap Suriah sebagai negara musuh dan umumnya melarang warga negaranya datang ke sana. Tak ada hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut sejak pembentukan kedua negara tersebut pada pertengahan abad ke-20. Tak ada hubungan ekonomi atau budaya antar dua negara tersebut dan terbatas pada pergerakan orang-orang pada perbatasannya. Suriah masih menjadi partisipan aktif dalam pemboikotan Arab terhadap Israel. Kedua negara tersebut mengizinkan perdagangan apel terbatas untuk desa-desa Druze di Golan yang terletak di kedua sisi garis genjatan senjata. Keadaan damai di garis genjatan senjata meredam saat perang saudara Suriah yang dimulai pada 2011 dan masih berlangsung, tetapi Israel menghindari keikutsertaan sejauh mungkin dalam konflik tersebut. Selama ini serangan udara pesawat tempur AU Israel ke wilayah Suriah tergolong aman karena tidak pernah diintervensi Rusia, seperti diberitakan oleh Al-Masdar. Tanggal 28 Agustus tahun 2019 AU Israel kembali melakukan serangan udara ke wilayah Suriah, tepatnya di wilayah Akraban Damaskus yang terdapat kompleks milik Hizbullah. Menurut sumber Syrian Arab Army, SAA, setidaknya 5 personil militer Hizbullah tewas dalam serangan udara yang sangat presisi tersebut. Namun karena merasa masih belum cukup, Israel memutuskan untuk meluncurkan kembali serangan kedua. Pada serangan kedua ini AU Israel kena batunya pasalnya Su-35 Satuan Astronomi Rusia datang menyergap jet Israel. Su-35 Satuan Astronomi Rusia yang lepas landas dari Hameinim Airbus langsung mengejar jet tempur AU Israel yang saat itu di atas Mediterania menuju ke Damaskus untuk melakukan serangan sorti kedua. Merasa tidak bisa melawan jagoan udara Rusia ini, akhirnya jet-jet tempur Israel ini kembali ke pangkalan dan membatalkan serangan sorti kedua ke Damaskus. Sebagai informasi, sudah 3 kali Su-35 berhasil mengusir jet-jet tempur AS dan Turki, dan kali ini Israel dari wilayah udara Suriah yang menjadi sekutunya. Yang pertama pada Oktober tahun 2018 lalu, sebuah Su-35 berhasil mengunci jet tempur generasi kelima milik AU AS, yaitu F-22 Raptor. Kemudian yang kedua terjadi baru saja ketika Su-35 berhasil mengusir F-16 milik AU Turki. Serangan Israel ke Damaskus dibalas dengan rudal serangan udara yang ditembakkan dari Suriah ke wilayah Israel, tapi kemudian dicegat sistem pertahanan kubah besi. Selanjutnya angkatan udara Israel membombardir sejumlah target Iran di Suriah, dilansir dari laman The Times of Israel. Senin, sebelumnya Israel menuding Iran melepaskan roket ke kawasan Hermon, lokasi wisata ski. Sehari sebelumnya, serangan jet tempur Israel ke Suriah kemarin malam dilaporkan menghancurkan fasilitas militer Iran dan menewaskan satu tentara Suriah. Kepala angkatan udara Iran kemarin menanggapi serangan negeri bintang Daud itu dengan mengatakan mereka siap dengan perang yang akan menghapuskan Israel. Kami siap dengan perang besar yang akan menghapuskan Israel. Pasukan militer kami sudah siap menghadapi perang yang akan membuat Israel hancur, kata Brigadir Jenderal Aziz Nasir Zadeh, seperti dikutip stasiun televisi Iran. Selama serangan itu, puluhan roket pertahanan udara Suriah juga ditembakkan meski Israel sudah memperingatkan untuk tidak menyerang. Sebagai balasannya, sejumlah pangkalan udara Suriah juga kami serang, kata pernyataan militer Israel. Menurut Rusia, 4 tentara Suriah tewas dalam serangan Israel tadi malam. Pemantau hak asasi Suriah mengatakan sedikitnya 7 orang tewas dalam serangan udara Israel semalam. Korban tewas tampaknya warga Iran atau tentara pro-Iran, dikutip dari laman Haaretz. Senin, Israel selama ini selalu mengklaim serangan mereka ke target Iran di Suriah adalah untuk mencegah bertopolnya negeri mulai itu di Suriah dan memblokir penyelundupan senjata dari Iran ke kelompok Hizbullah di Lebanon yang berbatasan dengan Suriah.